Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel Babe Talenta, yang mana kali ini ingin menjelaskan tentang cutting tos ya. Nah, ini dia regulator cutting LPG atau asetilinnya ya. Ini jadi kalau mau ngencengin jangan salah ya, kalau yang untuk LPG itu harus ke kiri mengencangin ya, ke kanan adalah membuka. Beda dengan oksigen, kalau oksigen dia ke searah jarum jam ya, dia ngencangin ya, dan sebaliknya ke kiri adalah mundurin. Oke teman, ini dia cara-caranya ya, dan saya akan juga praktekkan cara menyalakan serta memotongnya ya, atau menggunakannya ya teman-teman. Jadi sekalian ya, satu set saya tunjukin semua biar teman-teman mungkin tahu ya cara-caranya. Oke teman, saksikan terus video ini, atau kita lanjut ke cara pemotongannya ya teman. Oke, cara trik ini dia cara pemotongan dan auto menyalakannya ya teman. Harus kita setel juga ya. Pertama kita buka LPG-nya, baru kita nyalain, langsung kita kasih oksigen ya, sesuai ukuran part yang mau dipotong ya, jadi biar pas. Ini kebetulan saya memotong plat bekas ya, jadi ada lumayan susah ya, udah bertarat jadi dia banyak meledak atau semburan-semburan yang mungkin kalau kata yang belum biasa tuh membahayakan ya. Tapi kalau yang udah biasa ya bahaya emang bahaya, cuman kalau udah biasa nggak kaget atau nggak terkejut gitu ya. Teman, itu dia caranya memotong. Jadi harus pertama ada di titik apinya ya, yang sesuai dengan kebalannya. Oke teman, saksikan terus video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman atau dapat dimengerti. Oke, terima kasih. Langsung kita lihat cara pemotongan. Yang ini adalah plat bagus ya, atau plat bulan baru tapi masih belum karat ya, atau masih bagus lah ya. Ini dia teman ya. Jadi kalau mungkin kalau yang belum bisa merasa susah atau gimana, jadi sebenarnya lebih gampang potong pakai blender dibandingkan dengan memotong green flag dan gergaji ya, lebih gampang ini sebenarnya, cuman karena emang kelihatannya tuh menakutkan gitu ya. Kalau yang belum bisa, kalau dengan biasa ya ini biasa lah ya, kalau makanan sehari-hari misalnya gitu ya. Kita ke teman, itu dia ya perbandingannya sangat beda ya. Jadi ini jalannya pun bisa kita atur kecepatannya kalau plat yang baru ya. Tapi kalau plat yang bekas ada banyak karat itu susah, kita mau jalan cepat itu pasti nggak ketembak yang lainnya, jadi nggak langsung putus. Oke teman, terima kasih yang belum subscribe, silakan subscribe dan like,
share juga komennya ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.